Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gante Channel. Hari ini saya berada di pasar Pelapa, Kota Pekanbaru. Pasar ini merupakan salah satu tempat pengrajin batu akik yang sampai saat ini masih bertahan. Dan kita akan menjumpai salah satu pengrajin batu akik yang ada di pasar ini. Ikuti perjalanan saya. Izin dulu bentar bang. Jadi abang masih bertahan sampai sekarang, padahal istilahnya udah agak kurang musim, kayak mana nih bang? Bertahan karena masih ada. Masih ada peminatnya. Walaupun nggak begitu ramai. Nggak begitu ramai bang ya. Tapi masih bisa. Alhamdulillah masih ada lah. Masih cukup. Banyak penggemar. Kalau waktu ini kan habis-habis. Oke. Terima kasih. Waktu ramainya yang agak kurang. Oke bang, makasih. Selamat. Ya, bang, semoga ya. Sukses. Ya. Saya pasar Pelapa ini masih tetap dengan seni asah batu akinya masih stabil, walaupun udah kurang musim. Jadi masih tetap eksis agenda lah ya, ya masih tetap ada. Jadi kayaknya untuk penghobi batu aki
yang berkunjung ke Pekanbaru datang aja ke Pasar Palapa. Batu akinya mantap-mantap. Harga 2000. 2000 paham lah ya. Akang dari mana? Saya dari Panam. Dari Panam sengaja datang kemari karena setahu saya di sinilah yang masih banyak pilihannya. Pekanbaru pusatnya di Pasar Palapa. Oke, terima kasih Kang. Siap. Iya, Bang. 9 ya. Berapa, Bang? Ini. Pak kurang. Ini mau kecilkan kalian.